Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Di depan saya ada seorang bapak-bapak. Beliau berjalan kaki, tidak pakai sendal. Teman-teman bisa bayangkan, beberapa minggu yang lalu bapak ini mengidap penyakit stroke dan tidak bisa berdiri sama sekali. Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan, sampai buang air kecil, buang air besar di tempat yang mana istrinya harus membersihkan sendiri. Hari ini bapak itu sudah bisa berjalan lancar. Iya. Apa rahasianya? Kita akan bahas sesaat lagi. Yuk. Saya Robin Linda beserta rekan saya Ibu Sylvia Batriba. Kami sekarang berada di Desa Dungkan, Pak ya. Ya. Kabupaten Bengkayang. Ada berita bahagia, berita kabar gembira hari ini. Di samping saya ada Pak Edi Purwanto, Pak ya. Umur 57 tahun ya. Nah, cuman beliau diuji kemarin kurang lebih 8 bulan beliau mengidap penyakit stroke, betul Pak ya? Iya. Berjalan sangat sulit, bahkan mohon maaf pengakuan dari istri beliau Ibu Nengsi seorang guru bahwa bapak ini biasanya sering sampai, mohon maaf, buang air kadang tercecer gitu Pak ya. Karena saking nggak bisa bergeraknya. Nah, jadi itu ujian yang luar biasa. Tapi hari ini setelah kurang lebih 14 hari Pak ya, minum produk ini betul Pak? Betul. SOP Subarasi sama Ursutushi Pak ya. Iya, iya. Nah, 14 hari beliau minum, satu saset. Jadi lebih 2 saset per hari. Selama 14 hari perubahannya, Anda bisa lihat tadi, beliau sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan tadi Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah, jadi terima kasih Bapak, semoga semakin sehat dengan terus minum produk ini. Salam buat Ibu ya, mungkin Ibu lagi di kantor, lagi ngajar. Ya kan, kami dari Bengkayang pulang Pontianak singgah ke rumah beliau di Dungkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya penyakit stroke, keluarga, kerabat, tetangga, ayo sama-sama rame-rame kita rekomendasikan minum produk SOP Subarasi Institusi. Karena ini bagus sekali. Pak Edi Purwanto sudah buktikan hari ini beliau sehat, mudah-mudahan makin sehat, dan yang lain juga mudah-mudahan juga hidup semakin sehat. Terima kasih, saya Benjo Belenda melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.